ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian sini ثم أمرت الشوّهات <سؤال> التي يسمونها دلائل إنما تَقَلَّدُ أكثرها من توقيد من توقيد عن تواقيت من تواقيت المشركين او الصائبين او بعد او بعض ورثتهم ورثتهم الذين امروا ان يكفروا بهم مثل فلان وفلان وَأَمَّنْ قال كقولهم كقولهم لسان لتشابه قلوبهم فلا رَبِّكَ لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بقيا بينهم فأهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه كتب لي ولازم هذه المقولة أن يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع لان نعلم بالاضطرار ان ما يقول هؤلاء المتكلفون ان الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنه لا نصا ولا ظاهرا وانما غايه المتحدلك ان يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا احد هل تعلم له سميا

kembali ya beliau uraikan, beliau balik ke sini, beliau masuk ke dalam konsekuensi-konsekuensi dari ucapan-ucapan ahlul kalam ini yang hasilnya seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa ahlul kalam ini kalau orang ikut di padhab mereka artinya tidak perlu dia ikut kepada Al-Quran Al-Quran itu bukan sumber petunjuk Sunnah Nabi Wasallam bukan sumber hidayah sumber petunjuk itu akal mereka dan sumber hidayah adalah apa? apa yang mereka apa yang mereka inginkan? Iya, apa yang mereka inginkan? Baik. Dan konsekuensi dari ucapan mereka ini artinya bahwa tidak ada lagi Al-Qur'an, tidak ada lagi yang merupakan uh, petunjuk huda penunjuk hati. Ya. Yang ada itu itu adalah apa namanya? pemikiran mereka. Jadi ini semuanya dimaklumi ya bahwa itu adalah kebatilan. Ya setiap orang yang berakal itu paham akan hal tersebut. Iya. Makanya dari apa namanya orang-orang filsafat ini di sudut-sudut pendalilannya itu selalu membawa kepada kebingungan. Ya wallahul musta'an. Baik, sampai sini. Kita akan lanjutkan nanti insyaallah taala di sesi berikutnya setelah zuhur telah sholat duhur. Baik ini agak apa namanya ini konsekuensi dari madhab uh, al falazi pak. Memang oleh beliau diterangkan dari sudut akhlia ya dipakai dari uslub mereka memberikan menampakkan konsekuensi konsekuensi batil Itu perlu kadang di, dibaca berulang kali. Tapi saya sudah berikan ya. Da, uh, simpulkan dari dasar-dasar yang disebut oleh Syekhul Islam di awal pertemuan itu berisi kaidah-kaidah tak silat. Nah, itu kalau di dalam belajar itu kaidah-kaidah dan tak silatnya itu selalu disimpan di paling depan. Itu dasar yang dipegang. Jadi hal-hal yang lain kalau dia belum kita belum terlalu paham mana ucapan Syekhul Islam di dalam menguraikan keburukan madhab filsafat secara terperinci itu tidak terlalu penting bagi antum juga kalau antum belum kuasai sekarang tapi yang paling penting antum mengenal dasar-dasar pokok pijakan di dalam memahami pembahasan etikat pembahasan alasma sifat pada apa yang telah diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala